generasi muda ini banyak kehilangan jejak dan banyak dirusak dengan beredarnya aneka. Ono kawan ini dipegang. Oh, contohnya jelas sekali kok. Momong Pandhawa Lima. Momong Pandhawa Lima. Pancatriamu dimomong. Pancatria itu apa aja, Mas? Ini mata kita, hidung kita, mulut kita, kuping kita, rasa kita. Kan pancatria. Pandhawa Lima itu kan. Jadi ngemong Kang Lima itu tadi. Bawa Songo itu tadi dimong dengan Ponokawan. Waruh Kang Papat. Supaya kita tidak angkara murka, supaya tidak kita mengumbar Hawa Songo, maka harus weruh Kang Papat itu tadi. Maka kita bisa mengendalikan diri, memiliki self control itu tadi. Jadi harus saya ulang lagi kan. Harus ikhlas tadi, harus punya master plan, harus rukun, harus selalu silaturahmi, kan? Ini kembali ke sana. Jadi sudah jelas. Aplikasinya jelas sekali. Sebagian orang yang hidupnya sudah maju, mereka menekankan betul dasarnya kekuatan pikiran. Yeah. Nah, saya berulang kali membuktikan teori itu, dan memang sampai saat ini hampir selalu menjadi kenyataan. Dan saya timbul rahasia, timbul pertanyaan. Ada rahasia apa di balik fokus pikirannya manusia? Tadi Bagong singgung tentang jasmani dan rohani. Bersatunya jasmani dan rohani jadi jiwa, jadi kehidupan, jadi spirit, jadi daya hidup. Pikiran kita ini dari buah jiwa kita. Makanya pesan yang pertama kali open mind, open heart, open feeling, and long breathing. Kalau kita berpikiran negatif akan terjadi. Tanya Nani Sher nih, cucunya tuh ngomong saja negatif terjadi loh. Tanggal berapa itu kemarin ya Nani Sher? Kasian ini sampean malam-malam jam 11 malam harus jemput itu. Dan ucapannya itu persis terjadi. Cucunya ya, Pak ya. Nah, cucunya. Dipesenin begini. Ada yang hati di jalan. Oh iya ya, nanti kalau ada tikungan lurus ya. Pasti benar. Itu kan ini mogok ya kendaraannya. Beliau datang. Nah, harus nolong. Belum lama lah, 2 minggu lalu. Jadi, ucapan kita ini akan terjadi. Pikiran kita ini akan menjadi kekuatan laku. Apa yang kita pikirkan kalau negatif pasti terjadi negatif. Kalau positif, pasti positif. Mulai sekarang jangan pernah kita berpikir negatif. Serius, harus positif terus. Makanya ada dan positive thinking. Positive thinking dalam apapun. Jenengan mengerjakan sesuatu, positive thinking menjadi sesuatu kekuatan, menjadi pencerahan, menjadi suatu anugerah pasti. Dahsyat kekuatannya. Jenengan pengen funding racing dengan siapa pikirkan. Jagat gede, jagat cilik, nyawit jimbering, sadaran ingsun, niat ingsun. Lanjutkan aja keinginan. Terjadi. Ya, ini sendiri pisang, nor pisang pisang nih kan. Pada saat kita minta, kamu tadi kan ke jalan mikir pisang, nor pisang, nor. Pada saat kita menyatukan antara lisan, pikiran dan perasaan, tapi kemudian kok lama ya, tidak terwujud jadi kenyataan ya. Maka hal pertama yang tidak boleh kita lakukan adalah mengcancel doa dan permohonan itu nggak boleh dilakukan ya, harus tetap yakin sepenuh hati begitu atau bagaimana? Iya, ada kekeliruan pasti atau ada kekurangan dalam diri kita. Oh. Ada syarat yang mungkin kita tidak penuhi. Atau jangan-jangan permintaan itu permintaan yang enggak bagus buat kita gitu. Iya, enggak pas. Oh. Jadi application of life-nya enggak tepat. Iya, serius. Kamu saat ini minta helikopter, kamu enggak punya lapangan helikopter. Enggak punya bensol. Iya. Enggak punya. Jadi kita berpikirlah apa yang kita perlukan. Terjadi realistis lah terhadap ya, permintaan itu. Jadi kadang-kadang sekalipun itu illogical,
kalau bermanfaat itu terjadi. Serius? Kalau bermanfaat? Iya. Illogical. Itu pasti terjadi. Bagus kalau nanganin orang kerasukan misalnya. Kalau orang-orang kan heboh nanganin. Bagus cukup lihat aja. Saya memanfaatkan bahasa rohani, memanfaatkan spirit of life, memanfaatkan directing. Kalau negatif, jangan hadir di sini, ya kan? Jangan pernah mengganggu saudara saya. Ngobrol sama saya saja. Serius. Oke, sekarang saya masuk ke keajaiban Tuhan, Mako. Iya. Ketika disinggungkan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya kan? Misalnya entah dia sakit atau ada problem lain gitu. Yeah. Saya ingin Bakung bercerita tentang keajaiban Tuhan ketika melakukan aktivitas seperti itu. Tujuannya tak lain dan tak bukan, bukan untuk pamer dan lain sebagainya, tapi paling enggak orang itu terinspirasi. Oh, kalau kita memang benar-benar bisa menerapkan rumus hidup yang disampaikan Bakung itu, ternyata bisa seperti ini loh. Itu kan mampu mendorong dan menggerakkan nurani seseorang untuk berubah jadi lebih baik. Monggo Bagong. Iya. Yeah. Kalau kita melakukan sesuatu untuk kesombongan, langsung lolos. Beliau cabut dari kekuatan gitu. Tapi kalau kita tulus, berserah sebagai jembatannya, ya dan amin. Serius. Jadi jangan pernah kita ragu-ragu. Kalau memang minta tolong pada Mbah Kong, percayalah. Dan kita sendiri yang dimintain tolong pasti bisa melakukan yang luar biasa. Yeah. Banyak hal lah. Banyak hal. Kalau saya ceritakan saya takutin kesombongan. Iya. Jadi saya tidak mau menceritakan. Iya, paham. Tapi kalau hadir di depan Mbah Kong harus saya sentuh. Minimal saya lihat. Tanya semua produser film yang berhubungan dengan Mbah Kong. Yang ada kaitannya dengan produksi tetapi di luar produksi. Itu keajaiban. Misalnya kesurupan massal, kerauan, tidak pada tempatnya. Ini bisa selesai dengan indah. Karena tidak berperang, tapi menyambut. Seperti halnya dengan bertamu di kediamanan Lingsir ini, di Sugin Teh, di Sugin bisa kasaran ini. Sing ono diatur di Wong Bali maturan, ngejot, mempersembahkan sesuatu yang kita pilih. Berikan yang mampu kita berikan. Sapa sebagaimana kita indah menyapa. Ini jadi nah, ini menarik ini. Mbah Kong dari muda kayaknya memang sudah menulis ya, kelas 2 SD. Aku nanti hidup tua di menghabiskan. Sebelum sekolah Mbah Kong sudah nulis. Sebelum sekolah ya. Selain Mbah Kong ada yang saya kenal Umbulan Duparanggi juga sama, menghabiskan masa tuanya di Bali. Kapan hari meninggal dunia, penyair hebat, sufi yang sangat luar biasa. Ada apa dengan Bali? Kok banyak orang-orang pilihan ini apa tinggal di sini semua, Mbak Kong? Kalau pertama kali secara ragawi itu berasumsi di Pulau Bali ini masih dipenuhi oleh insan-insan yang sangat disiplin menjalankan seremonial bakti atau menyembah yang maha kuasa ini dari pagi sampai pagi lagi. Jadi ada kaitan kehidupan rohani ini dijaga, ya kan, dari pagi sampai pagi bakti itu masih ada di Bali sesuai dengan adat dan tradisi. Ya. Nah, ini di Bali, maka ketika kita ada di udara pun aroma harum pun sudah ada di awang-awang. Saat kita duduk di pesawat kan sudah tercium aromanya di sini. Nah, tinggal bagaimana seremonial ini dilengkapi dengan spirit power yang sesungguhnya. Di Bali ini istimewa karena sekeliling Pulau Bali ini ada mata airnya. Ada mata airnya. Di tempat gersang pun rumput subur. Aneh kan? Di depo ini mata airnya jauh tapi tersiramin semua, kan ini kasarannya gitu. Dan di Bali ini kalau insan-insannya itu tetap menjalankan seremonial dengan baik, dilengkapi dengan spirit yang sesungguhnya,
Jangan sampai lost spirit. Jangan hanya seremonial saja, pasti indah. Kekuatan itu akan kembali mengharumkan Bali, dan Bali akan tetap luar biasa. Lihat aja relung-relung kontur tanahnya dan sebagainya. Ya kan? Ini istimewa sekali secara geografis. Nah, kita sekarang lemahnya adalah di demografinya, di kependudukannya, di people-nya. Saya merasa di Bali kehilangan human. Tinggallah people yang hanya dijadikan objek. Sekarang ini Bali people-nya hanya sampai jadi objek, belum jadi subjek. Oke. Jadi senang jadi tontonan. Senang jadi tontonan dan mengabaikan esensi yang sesungguhnya, bagaimana kita itu mulai dari maturan, bakti, bikin-bikin pejati, bikin pantenan, bikin aneka ini dilupakan. Misalnya aroma ini tuh siapa, aroma ini banyak yang tidak tahu. Generasi muda ini banyak kehilangan jejak dan banyak dirusak dengan beredarnya aneka tuak palsu, ya kan? Anak-anak muda sekarang tenggelam dalam kemabukan, rusak. Jarang yang mengikuti orang tuanya yang jadi juru mangku, jadi pengayah atau pelayan umat. Ada monopoli unsur-unsur tertentu yang tidak disampaikan pada people, sehingga generasi muda ini tidak tahu esensi seremoni. Ini penting sekali untuk saudara-saudara kita di Bali ini, agar tidak kehilangan kekuatan spirit ini. Sebab yang terjadi saat ini just ceremony, lost spirit. Kan gak lucu kalau kita bakti tiba-tiba orang pada kesurupan di pura, di tempat suci, kan gak lucu. Kalau tedun, kalau rawuh itu paling teduh sekali. Orang itu kalau mendapatkan directing spirit power itu teduh sekali. Orang lain gak tahu, tapi yang disentuh sembuh, yang diucapkan diberkati. Di mana kehadirannya semesta raya itu indah sekali. Mudah sekali melihatnya. Kalau kita berada di suatu tempat cakrawalanya indah, berarti kita dalam clear. Tetapi kalau situasinya runyam, berarti kita ada sesuatu yang kurang. Ini gampang menangkapnya. Kalau kita melihat cakrawala begitu indah, berarti kita dalam kondisi disertai. Disertai. Dan janganlah kita janganlah kita lupa bersyukur. Terus ini, ucapan syukur kita ini harus seirama napas. Sejak menginjakan kaki di Bali, di bandara, sampai sekarang, kalau saya lupa bersyukur, pasti hadir burung tepukur. Tepukur. Tepukur.